Jenderal Raider TNI, putra wakil presiden, calon kuat pengganti Dudung. Majen TNI Kunto Arief Wibowo jadi salah satu yang patut diperhitungkan dalam bursa calon Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Pangkostrat. Merangkum data dari sejumlah sumber tentang Jenderal Bintang 2 tersebut, pengamanan memimpin sederet satuan tempur Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Kostrat. Jadi alasan utama mengapa Kunto layak menjadi pengganti Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sejak menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1992 silam. Kunto langsung bergabung dengan dua satuan tempur, Infanteri Kostrat berkualifikasi Raider. Mengawali kiprahnya di dunia militer, Kunto pernah menjadi komandan Peleton Batalion Infanteri Raider 502 Ujwala Yuda serta Danton Unit Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti. Pada tahun 2008, pria kelahiran Malang, 15 Maret 1971 ini, dipercaya memimpin Batalion Infanteri Raider 500 Sikaten, salah satu pasukan legendaris yang berada di bawah kendali Komando Daerah Militer 5 Brawijaya. Selama periode 2010 hingga 2013, Kunto kembali mendapat tugas di jajaran Satuan Tempur Kostrat, mulai dari Jabatan Kepala Staf Brigit Infanteri Raider 13 Galo hingga Komandan Brigit Infanteri Raider 6 Trisakti Baladaya. Setelah 27 tahun menepati karir bersama TNI Angkatan Darat, Kunto akhirnya berhasil mencapai pangkat bintang 1 atau Brigjen TNI, tepatnya pada 20 Desember 2018. Kunto mendapat tugas untuk memimpin Komando Resor Militer 032 Wira Braja, menggantikan posisi Brigjen TNI Mirja Agus. Hampir 2 tahun menjabat Komandan Korem 032 Wira Braja, Kunto kemudian mendapat posisi baru sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 3 Siliwangi pada tahun 2020. Kenaikan pangkat kembali berhasil diraih Kunto pada tahun 2021, tepatnya pada 7 Juli 2021. Kunto ditunjuk untuk menjadi Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat, menggantikan pejabat sebelumnya, Majen TNI Wanti Mamahit. Sebagai informasi, Majen TNI Kunto merupakan putra bungsu Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-9, Jenderal TNI Tri Sutrisno.